Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bertemu kembali dengan channel Farmasker ya. Hari ini hari Sabtu ya. Di bulan September ya. Di akhir bulan September, di hari Sabtu. Kebetulan suasana pada pasar ya, kalau di sini bilangnya pajak pasar tradisional Sidikalang. Kita akan mereview kembali kehidupan para pedagang pasar tradisional Sidikalang. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komen ya untuk pelajaran konten kami ke depan demi untuk pendidikan kita bersama. Ya. Suasana pasar tradisional di Sidikalang hari ini memang sangat ramai di hari Sabtu karena memang pas tepat di hari Sabtu ini terjadi transaksi jual beli dari berbagai penjuru daerah di Sidikalang. Seperti yang dari Prestagi, Kabanjahe akan melaksanakan transaksi sini, begitu juga yang dari Aceh, dari Sirkel, Kota Cane, dan Sabil Salam juga akan datang kemari untuk mengadakan transaksi ya. Ini seperti kita lihat ini kakak Barboras ya, sudah sangat lama menjual beras. Ini perjuangan hidup ya, menjual beras, menunggu pembeli, semoga laris dagangannya ya. Ya, di sini juga ada Pak Limbong, pedagang sayur ya. Sudah lama Pak Limbong berdagang sayur di sini? Sayur. Sudah lama Pak Limbong ya? Insya Allah udah. Sudah lama. Lancar-lancar Pak Limbong ya. Amin, amin. Ya, walaupun di tengah perekonomian yang sangat susah, Pak Limbong tetap berusaha berdagang ya. Demi memenuhi kebutuhan keluarga karena sebagai kepala keluarga. Sudah berapa anaknya Pak Limbong? 6 Pak Limbong ya. Mudah-mudahan laris Pak Limbong ya. Insyaallah. Kita lihat sangat ramai sekali. Walaupun memang menunggu para pembeli, di sini ada juga jual buah. Ada jual ikan ya. Opung ini sudah menjual ikan 25 tahun Pung ya. Jadi udah 62. Umur 62 Pung ya. Berarti dengan berjualan ikan ini cukup Pung ya untuk kebutuhan keluarga Pung ya. Sekolah anak-anak gitu. Oh, untuk makan di rumah Pung ya. Tapi alhamdulillah Pung ya, lancar-lancar semua ya Pung ya. Jual bibit ikan sudah 25 tahun alhamdulillah lancar-lancar. Ini ikan mas ya Pung ya. Alhamdulillah ikan dari, ikan lele. Ya, kita lihat walaupun di Sidikalang sangat ramai, tetapi warga Sidikalang cukup disiplin untuk memakai masker, tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, ini kita lihat ada pedagang masker yang memang antusias sekali ibu-ibu membelinya. Boleh kami tanya Bu, kenapa ini Ibu tetap membeli masker padahal kan kopinya sudah berkurang Bu? Mengantisipasi Pak. Mengantisipasi Bu ya, iya iya. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan ya. Coba Ibu satu lagi, boleh kami tanya Bu, dengan COVID sudah berkurang tapi Ibu tetap beli masker Bu ya, maaf kami tanya, boleh Bu, kenapa Ibu tetap membeli masker Bu? Tetap jaga kesehatan Bu. Iya, mantap sekali. Warga kota Sidikalang tetap memakai masker ya, walaupun sudah lama kita COVID dan berkurang, tetapi warga Sidikalang sangat disiplin untuk menjaga protokol kesehatan. Ya, ini ada pedagang masker ya, pedagang masker. Kenapa Ibu beli masker di sini, Bu? Nggak ada di tempat lain? Alasannya kenapa, Bu? Mungkin harga terjangkau? Ya, gitu. Nah, iya. Murah meriah, Bu, ya? Iya. Oh, abangnya yang jual ganteng. Yang kakak yang jual masker sudah lama ya, Kak? Jual masker di sini ya? Sudah sangat lama ya? Ya, mudah-mudahan dengan tetap memakai masker, berarti warga kota Sidikalang sangat-sangat disiplin sekali memakai masker. Kita lihat itu ibu ada berjalan juga tetap memakai masker. Dan disinilah potret-potret kehidupan pejuang-pejuang untuk menjajakan dagangannya. Ibu-ibu juga banyak ya. Di sini ada juga kita lihat
Ibu dan Opung ya, sangat berdagang bunga ya, bunga kembang untuk jarah. Ada nih, di saat menjajakan barang dagangan, ini ada makanan khas Batak ya. Apa namanya ini, Bu? Sirih ya, Bu ya. Bukan. Inilah namanya ramba-ramba. Oh, ramba-ramba. Gunanya untuk apa ini ya, Bu, ramba-ramba ini? Untuk memilih begu. Iya. Ya, dengan makan ramba-ramba ini gigi tetap sehat, kuat ya. Berarti roh itu. Dan memang... Ya, masukkan aku bang hasil ya, aku. Ya. Aku jadi kayak kuntilanak. Inilah sebuah pejuang kita, wanita-wanita tangguh. Tetap berdagang. Tengah sulitnya perekonomian, tapi tetap berusaha untuk berjualan di pasar tradisional Sidikalang. Makasih Ibu. Pasar yang kita punya si Sambo. Aduh, itulah ya suasana pasar Sidikalang. Dan mudah-mudahan pedagang-pedagang kita ini yang berjuang, ibu-ibu yang sudah lama masih putri tuhan bapak, penghasilan dari kampung ya, hasil sayur-sayuran dan ada juga hasil ikan, mudah-mudahan lancar laris di hari Sabtu ini, karena kebetulan memang hari ini sangat ramai ya. Cukup sekian dulu ya. Ini ada juga, kita lihat abang ini jual martabak mini ya, di pasar Sidikalang ini, atau pasar tradisional. Dan jual makanan di samping jual ikan. Oke, ini juga ibu ini menjual buah ya, Bu. Sudah berapa lama ibu menjual buah? Ini rambutan dari mana, Bu ya? Rambutan dari Binjai. Iya, salam dari Binjai. Buah rambutannya dibawa dari Binjai. Iya, tapi sampai di Sidikalang dan rambutan Sidikalang. Untuk diperdagangkan di hari Sabtu, karena kebetulan rame, Bu ya. Oke, Bu. Yes. Tapi masih belum ada orang. Belum ada pembeli, Bu. Belum, oh, ada. Belum ke dasar. Kalau bahasanya di Sidikalang ini, penjual di pasar ini, parengge-rengge ya, Kak? Ya? Apa? Pemburu dolar. Pemburu dolar, parengge-rengge bahasanya ya. Pejuang receh. Pejuang receh. Ya, tapi tetap semangat. Agar tetap laris barang dagangan ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam.